Benar-benar masyarakat kita siap, termasuk dengan boosternya yang baik, kemungkinan besar puncaknya tidak akan tinggi. Dan ditambah dengan adanya booster ini, daya tahan imunitas masyarakat akan bertahan 6 bulan lagi, sampai bulan Februari Maret tahun depan. Sehingga kalau itu bisa kita jaga, maka Indonesia mungkin akan menjadi satu negara yang pertama-tama dalam 12 bulan tidak mengalami lonjakan kasus. Karena biasanya setiap 6 bulan kan lonjakan kasus itu terjadi. Jadi kalau masyarakat bisa dihimbau oleh teman-teman media sekalian bahwa yuk kita dorong boosternya supaya bisa meningkatkan kekebalan atau imunitas tubuh masyarakat kita untuk melindungi sampai 6 bulan ke depan. Mudah-mudahan nanti Idul Adha 17 Agustusan kita pun bisa merayakan hari raya dan hari kemerdekaan itu dengan baik. Medcom.id, a part of Media Group Network.